Pejuang kita kali ini adalah mahasiswa jurusan desain grafis tingkat akhir yang berumur 22 tahun. Ia adalah Surya. Halo, nama gue Surya. Gue sekarang itu mahasiswa tingkat akhir desain grafis di Jakarta. Dan sekarang gue juga lagi kerja di agensi advertising. Juga gue suka banget gambar, mural, graffiti. Siapa targetmu? Cewek yang bakalan gue tembak namanya Tika. Dia satu kampus sama gue, dia juga mahasiswa tingkat akhir. Gue sama dia punya sama-sama punya kesamaan, sama-sama suka musik, dan sama-sama ngeband juga. Gue sama dia udah kenal lama banget dari SMA. Gue juga dulu sempet pacaran sama dia sekitar 5 tahun. Tapi sekitar setahun yang lalu gue putus sama dia. Dan gue udah gak kontek-kontekan sama dia. Baru sekarang gue udah mulai agak deket. Dan sekarang gue punya cara nih buat nembak dia lagi. Semoga gue diterima ya. Hari itu, Surya mendatangi sebuah lokasi untuk mempersiapkan penembakannya. Sepertinya, Surya meminta izin untuk memakai lokasi rumah tersebut. Iya. Ya, diizinkan. Woi Surya, tembok rumah orang itu. Hei, tapi tadi sudah diizinkan. Lanjut. Di tengah-tengah pembuatan mural, Surya sadar bahwa dia ingin lebih ganteng. Jadi, sementara tim Katakan Cinta mempercantik lokasi, Surya pergi ke tukang ganteng. Mas, tolong dibikin seperti model. Let me kiss you. Selesai. Coba kita lihat sebelum, sesudah. Wah, dari anak layangan menjadi anak sopan. Setelah ganteng, Surya kembali ke rumah dan ganti baju lagi. Ini gambar yang gue siapin buat Tika. Sekarang juga belum selesai. Wira dari tadi udah bantuin gue gambar buat nyiapin surprise ini. Target dijemput oleh teman Surya untuk datang ke lokasi. Target sudah mendekat dan Surya harus segera bersiap-siap. Sekarang udah jam 8 dan gue udah siap semuanya. Gue di sini udah semuanya udah siap, udah tinggal nunggu target yang lagi dijemput. Sebenarnya sih udah dari sejam yang lalu dia dijemput. Mungkin sekarang udah pengen nyampe juga sih. Gue deg-degan banget sih. Semoga aja semuanya berjalan lancar dan semoga aja yang pasti gue diterima. Kemudian seluruh rumah digelapkan dan Surya berdiri siap gerak di lokasi. Karena lampu digelapkan, Surya tidak bisa melihat apa-apa. Pemandangannya hanya jendela yang ada sedikit cahaya. Selama 15 menit, Surya berdiri dalam kegelapan. Itu dia, target datang. Rumah sudah dibikin gelap seperti rumah hantu. Gelap sekali. Target mulai tegang. Wah, ada siapakah itu? Wow, Surya bisa aja bikin terharu. Oh,
padamu. Apaan cowok ini maksudnya? Udah ah. Makanya. Ih, malu. Aku di sini untukmu. Sekali lagi untukmu. Percayalah, tak perlu lagi kau gundah. Aku punya sesuatu lagi. Apaan lagi sih? Astagfirullah. Ini kenapa coba? Kenapa ini ngapain? Belum habis salah tingkah, Surya sudah mengajak sang target untuk berdiri lagi. Susah amat sih ini kayak pegang. Buka saja. Selalu saja tentangmu. Sepertinya kau adalah cantik. Sebuah mural yang bertuliskan nama sang target, Dika. Ini kan kamu dari sesimpel kata halo Tika itu kan awal dari semua kita kan. Dari aku pengen ngeliatin kamu orang yang suka jalan-jalan, kamu suka naik-naik ke atas gunung, apalagi kamu suka banget musik. Dan yang paling spesial kamu tahu dia kan? Si bunga matahari itu. Terus? Ketika ditanya, sang target hanya cengengesan. Pejuang pun kembali mengajak duduk sang target. Pejuang mulai grogi. Kamu mau jadi pacar aku? Iya. Kamu gimana ngomongnya? Gimana? Aduh panik nih gue. Gue mau kok balikan lagi sama lo. Ah, kamu berdua memang kasmaran. Gue seneng banget bisa digambarin, lo gambarin kayak gini deh baru pertama kali ya lo segede ini gambarin gue. Walaupun lo udah sering mungkin seniat ini, thank you banget. Gue gak nyangka lo kayak gini cia gitu. Ah, Surya. Andai saja.